Awal ilmu itu harus dari niat, harus dari keikhlasan, dan itu basic banget. Lalu harus ada pengagungan terhadap ilmu dan majelis, bukan hanya untuk belajar, tapi untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita bukan hanya belajar, memahami konten atau isi, tapi tugas kita datang nih, niatkan untuk mengagungkan. Jadi gak bisa asal-asalan, gak bisa sambil ngobrol, gak bisa sambil ber-WA-WA ria, gak bisa sambil main gadget, kecuali untuk nyatet. Tapi untuk hal di luar kajian, gak bisa. Dan jangan kalah sama ahli dunia. Itu waktu final Piala Dunia kemarin, kira-kira Pogba main gadget gak hadirin? Enggak. Hukum bawa gadget ke lapangan sepak bola, hukumnya apa? Haram apa enggak? Enggak kan, enggak ada, tapi enggak ada yang bawa. Jadi bisa fokus tuh mereka, fokus. Mas antum kalah. Sedangkan di sini ada keberkahan, ada rahmat, ada ketenangan. Jadi harus dimuliakan. Makanya kan kita bahas al-insat, harus diam. Lalu mendengarkan dengan fokus. Agar dirahmati, itu kan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar dengan seksama, dengar dengan serius, diam agar kalian disayangi oleh Allah. Itu kan tujuan kita. Kan kita udah bahas, keliru orang yang ngaji tujuannya agar hanya biar pinter, titik, bukan. Biar bertakwa kepada Allah, disayang oleh Allah, makanya diam. Jadi antum bayangkan gak, antum berusaha dengarkan dengan seksama, antum diam, lalu ketika ustadznya nanya apa kesimpulannya, tetap diam gitu, saking menghayati itu ayat. Dan juga blank yang kedua, walaupun antum gak bisa jawab, walaupun antum dinilai gak ngerti oleh ustadz antum, tapi begitu antum keluar, antum akan disayangi dan dirahmati oleh Allah. Dengan catatan antum jujur dan ikhlas